Halo guys, kembali lagi bersama saya sini Aksuriti. Kali ini saya akan memberikan gimana cara mendownload atau mengupdate Craft Dungeon Mobile kalian menjadi versi 2 yang dari versi 1.4 menjadi versi 2-nya guys. Dan ini sudah lumayan luas sih ya guys ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana videonya ini atau bagaimana gameplaynya yang Minecraft Dungeon Mobile yang versi 2 ini, Nah kalian buruan subscribe dan like sebanyak-banyaknya guys, dan jangan lupa tinggalkan share dan komennya guys, juga tekan loncengnya guys supaya bisa memberitahu kalau saya upload video terbaru lagi guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya akan memberitahu suatu info guys, yaitu adalah kalau kalian menginginkan intro seperti ini, cara mendapatkannya itu mudah banget. Kalian tinggal subscribe saya dan like video ini. Kalau subscriber saya sudah mencapai 200 subscribe, saya akan mengadakan giveaway, yaitu intro main imator dan intro 2 dimensi dan 3 dimensi guys. Dan untuk pemenangnya yaitu intro main imator yaitu 1 pemenang, intro 2 dimensi yaitu 2 pemenang, dan intro 3 dimensi yaitu 2 pemenang. Makanya buruan subscribe dan like video ini. Langsung saja kita ke gameplaynya. Oke guys, pertama kalian baru masuk ini kan seperti ini. Nah ini sudah update guys, ininya itu di atas ya guys, di pojok kiri itu ya seperti darahnya itu, dan ini analognya, dan ini ada pedang, dan ini ada panah guys. Nah, dan ini potion buat menghealing darah, dan ini seperti yang di kanan bawah itu, pojok kanan bawah. Nah, bisa terus wedew. Dan bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada lever untuk menghidupkan zombie-zombie di sini. Nah, oke, sebelum kita akan mencari zombie, kita akan mencek dulu apa aja sih isi settingnya, apakah berubah atau tidak. Nah di sini ada yang berubah guys. Kita akan pergi ke gamenya, dan untuk yang lainnya sama saja yang seperti di versi 1.4 itu guys ya. Dan ini bahasanya itu masih English, Portugis, Espanyol, dan ini bahasa apa, ini bahasa Jepang itu. Dan interface transversinya ini bisa kalian ubah menjadi PC ya guys. Ini dengan cara gini kan bisa kalian full sampai ke kiri itu transparan. Nah ininya kalau kalian sudah hafal, kalian tidak perlu saja gini kelihatankan analog ini atau yang tombol-tombol ini di bawah. Dan karena saya tidak hafal ya guys ya, jadi saya akan hidupkan sedikit. Nah mungkin seperti ini, dan kita akan mengeceknya dulu guys apa saja yang baru di sini. Dan di sini itu masih sama aja guys, yang baru itu di sini guys. Nah di sini ini ada blacksmith. Kalian lihat nih blacksmithnya ini menjual random equipment dengan 89 emerald, dan di sini nomad merchant, dan sama juga ya random. Dan ini apa ini guys, bisa kalian lihat ini seperti map ya guys, kalian bisa pencet saja langsung gasken ayo. Nah ini guys mantap kali. Oke, dan ini yang di arenanya ini belum bisa kebuka ya. Ini tuh harus kalian mengerjakan misi terus guys. Dan kita akan masuk ke sini nih, the book map. Nah kalau kalian ingin melawan-lawan zombie atau enderman atau apa gitu di sini ya guys ya, bisa kita akan mengambil perlengkapannya, random item yang dapat di sini guys. Widih, ada TNT nih guys, bisa kalian spam, mantap.
dan kita akan membuka inventory-nya, guys. Kita akan memakai tidak ada yang bagus ya, guys. Masih jelek, guys. Iya. Tidak bagus. Oke. Kita akan bertarung saja, guys. Ini juga sama, guys. Tapi kan bisa kalian lihat itu emerald saya ada segitu. Jadi ini itu kalian bukan random item, tapi kalian bisa membeli yang hijau ini. Yang hijau itu sudah kebuka ya, guys ya. Pastilah kalian mengerti ya. Nah, ini dia ininya itu pindah ke sini, guys ya. Mantap sekali, kita akan mengaktifkan semuanya, guys. Supaya seru kan. Woi, ada Enderman. Aduh. Creeper, mampus, duar. Diam kau. Duar. Diam kau. Lari dulu, guys, lari. Lari, dikejar. Wih, hilang nih, guys. Parah sini, potionnya belum ada lagi. Aduh. Kita harus sekarat. Lari. Tidak kena, guys, miss terus. Lari. Nah, ini sangat seru kali, guys. Ini kalian bisa melawan rajanya, guys ya, dan akan mendapatkan item mantap ini, guys. Nah, udah, oke, kita akan lawannya. Mana kau? Mana kau? Ayo kita lawan. Lari dulu, guys. Potionnya ini masih tidak ada, guys. Masih lama nih, guys. Tunggu, guys. Kita akan mengambil TNT, guys. It was at this moment that Nathan knew. Sini kau. Jeduan. Waduh, mati. Tunggu, guys, kita akan respawn dan kita akan melawan lagi, guys. Mana dia? Nah, ini dia. Kita lawan. Sini kau. Aku sudah banyak ini darahnya, guys. Ini sudah banyak darahnya. Ayo kita lawan saja sampai. Nah, sudah kalah, guys. Waduh, kenapa ada lagi? Karena ini tidak dinonaktifkan, guys. Nah, sudah, guys. Oke, lari. Mati kau. Jangan sampai kena endermannya, guys ya. Ini sangat sakit, guys. Oke, ini saya akan mengskipnya saja, guys. Saya akan ke tempat lainnya, guys. Untuk menjelaskan bahwa di mapnya ini juga ada hal menarik, yaitu di automatic house ini, guys. Nah, kita akan langsung saja ke sana. Gaskan. Nah, ini itu saya juga masih bingung, guys. Siapa yang disuruh di sini ya, guys ya. Nah, bagi kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, guys ya. Karena dengan satu like dan subscribe kalian itu bisa membuat saya bahagia ya, guys ya. Dan support terus channel saya, guys, supaya bisa menjadi kebanggaan semua para viewer saya yang sudah menemani saya sampai sejauh ini, guys. Terima kasih. Oke, guys, ini saya juga tidak mengerti ini suruh ngapain ya, guys ya. Saya juga sudah pernah mainin ini, tapi ini saya untuk di sini nih saya masih bingung, guys, disuruh apain. Dan coba kita akan mencarinya, guys ya. Kita akan keliling dulu. Dan di sini tidak ada zombie seperti yang tadi itu, guys ya. Kalau kalian mau downloadnya saja bisa kalian cek deskripsi ya, guys ya. Ini melalui Mediafire dan bisa kalian cek sendiri dan download, guys. Ini berupa 100 MB ya, guys ya. Ini sudah di tambah mapnya, jadinya nambah banyak gininya, guys ya. Nambah banyak apanya, mapnya atau gigabyte-nya. Kok gigabyte-nya gininya MB-nya, guys ya. Jadi 100 MB dari 4 berapa itu ya, 49 MB ya, guys ya. Nah, ini disuruh ngapain dah, saya tidak ngerti, guys. Oke, jadi mungkin oke, guys, mungkin cukup segini dulu video yang bisa saya berikan hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Juga tekan loncengnya supaya bisa memberitahu kalau saya upload video terbaru lagi, guys. Dan untuk link downloadnya ada di deskripsi. Bisa kalian cek sendiri dan
link downloadnya ini melalui Mediafire guys, dan bisa kalian downloadnya sendiri ya guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.